26 premis makanan milik hotel dan resort di Terengganu sudah diiktiraf memiliki sijil halal. Perkara itu disahkan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Terengganu yang sebelum itu menjalankan pemeriksaan dan pemantauan. Menurut pengerusi Jawatankuasa Komunikasi Multimedia dan Tugas-Tugas Khas Negeri Ghazali Taib, bilangan itu meningkat berbanding hanya 17 permis tahun lalu. Jumlah itu termasuk Redang Mutiara Beach Resort, iaitu satu-satunya resort di Pulau Redang yang memiliki sijil halal. Semua hotel dan resort yang disenaraikan halal berjaya mematuhi standard, syarat dan prosedur yang ditetapkan jabatan itu.